lupa hidupin lampu. Nah, kayak gini kan enak. Lupa topi. Nah, kayak gini kan lupa. Apa lagi? Lupa ini. Nah, kok enggak hidup? Apa dicolokin, guys? Nah, udah. Oke. Nah, mohon maaf ya, hari ini gue suka lupa gitu. Karena enggak tahu, lagi banyak pikiran kali ya. Nah, jadi karena gue akhir-akhir ini lagi banyak pikiran juga gitu kan. Gimana kalau kita lanjutin nge-meme lagi, men? Kita lanjutin untuk membuat gue tertawa ya. Kalau kalian gue enggak tahu apakah bakal tertawa atau enggak, bodo amat. Intinya gue ketawa, itu aja. Ya, enggak peduli. Tapi kalau misalnya kalian tertawa ngeliat gue tertawa, subscribe. Sangat S3 marketing ya, tertawa membuat orang tertawa. Kayaknya nggak mungkin deh. Tapi bodo amat. Hari ini kita bakalan coba untuk bikin video meme lagi. Dan ntar coy, kameranya miring. Nah, kita bakal langsung aja intro dulu coy. Let's go. Yo, hello mankom. Balik lagi bareng Gus Virus dan ya. Oke, itu sudah kali men. Kita bakalan coba untuk nge-meme lagi. Dan di sini ya, gue mencoba untuk menahan ketawa kali ya. Karena di video-video meme gue sebelumnya itu kayaknya gue terlalu banyak ketawa gitu. Jadi kita coba untuk kurangi dan ya gitu aja intinya men ya. Dan kalau misalnya masih ada beberapa reaction gue yang kurang bagus, bisa komen di bawah di bagian mananya, bisa dikritik ya. Karena gue masih awal-awal nih men nge-reaction meme. Jadi ya masih noob gitu kalau dibilang ya. Udah, kita tambah baik wacot lagi. Kita bakal langsung aja lihat Facebook ya cuy. Let's go. Permulaan melihat meme langsung disodorkan dengan penampakan dunia terbalik. Ini gimana caranya bos? Gimana caranya? Gimana cara masak kayak gini? Teflon lu balik bagaimana? Sumpah bisa kebalik kayak gini ya? Bagaimana aku bisa bahagia jika kemiskinan mulai mengikuti anda? Mampus ya, namanya juga hidup bos, banyak bebannya kan. Baru awal-awal udah langsung ceramah. Hei, kita bakal nge-meme bukan ceramah di sini, limited edition. Ah, kenapa gua ketawa sih? Bentar, kita coba lihat ya gimana spesifikasinya. Cari doi umur 2 SMP. Astaga, belum balik. Udah ya. Ya tapi ya masih bocil ya Allah. Rajin yang pertama. Oke, cantik dan umur 2 SMP di mana bisa mendapatkan yang maksud gue ngapain lu nyari-nyari yang kayak gitu? Ya Allah, jago main Free Fire, mampus dah lu. Kalau gua mah nyari cewek bukan jago main Free Fire. Jago mainin alat. Alat apa? Punya skin Alok sama Scar MEG. Lu nyari cewek buat apa? Buat pacaran atau ngemis? Ya Allah, zodiak harus Gemini. Gua enggak paham nih. Gua enggak paham sama yang gini-gini nih. Zodiaknya harus diperhitungkan lah, bacot banget emang. Bapaknya bisa pantun AB-AB. Emang kalau pantun yang gak abe-abe itu gimana? Kamu tahu gak? Bukan, itu gombal bos, itu gombal. Pantun yang gak abe-abe itu gimana bos? Coba kita bikin pantun yang gak abe-abe ya men ya. Pergi ke pasar beli ayam. Ayamnya kabur. Kaburnya ternyata pergi. Perginya karena gak mau ditangkep. Nah gitu kali ya, pantun yang bener-bener gak abe-abe. Tolol itu namanya. Bisa gelut buat ngebela aku. Wah, bisa gelut buat ngebela aku. Lu dibela sama cewek. Lu gitu gak guna nih, taring-taring kayak gini. Cuma mirip sama apa ya men lah. Kayak bengkel gitu. Itu lu bisa lihat nih semuanya besi-besi. Ini kayak alat-alat bengkel ya bos ya. Harus punya piercing di kelopak mata. Piercing tuh apa bos? Ini ya. Wah anjir, harus punya piercing ya men ya. Yang minat PM karena gue cowok limited edition. Emang sih, nggak ada yang kayak lu soalnya. Tolol emang. Sarkasnya limited edition bag katanya. Eleh yang aku pamit yang pamit. Bos, kalau belajar di KBBI pamit ya, bukan F jadi P. Salah, bukan P jadi F gitu, bukan. Yang aku pamit mau kemana? MW ya mana tulisannya ini. Ini kosakata zaman-zaman tahun 2010. Alay gitu, sekarang udah enggak ada yang kayak gini. Ya Allah. Jaga dirinya baik-baik, jaga kesehatannya. Jaga dirinya. Lu jaga orang lain apa jaga diri sendiri? Tolol, kagak bisa bahasa Indonesia. Gue yakin bahasa Indonesianya remet ya men. Kalau Nyi pengganti aku, yang sayang sama dia, yang perhatian sama Nyi apaan? Puntul. Ya, jaga diri. Oh, mau putus ya. Oke, aku pamit, pergi ke kamar mandi. Ayang lo ah kena prank. Prank. Prank ya lo, prank. Kesel gue. Maaf ya, Yang. Pamit dulu ya, Yang. Kayak ini, kayak guru ngaji mengajarkan fa. Mulutnya fa. Kayak gini ini.
Bener aja. Yey, kamu kena prank. Kena prank ya beda. Ready kulot jeans yang lagi hits. Sais. Sais. Yang tadi bahasa Indonesianya remedial, yang ini bahasa Inggrisnya 30, yang bawahnya rasis. Kenapa rasis? Kenapa rasis? Bukan rasis, rawis nih. Ada yang komen, rawis. Semoga seluruh rakyat Indonesia semakin paham tentang COVID-19 ini. SHG, SHG apa? Sebagai kali ya, mindset. Oh, sehingga, sehingga kan. Jangan singkat-singkat. Gue gak paham. Mindset atau pola pikirnya berubah menjadi tenang dan positif. Tetap tenang, jangan mudah percaya dengan medsos. Blokir semua postingan-postingan menakutkan yang Anda lihat. Semoga semua diberi keselamatan. Foto tes web. Kita bukan bodoh tapi dibodohkan. Kita tidak miskin tapi dimiskin oleh sebuah sistem. Gua enggak ikut-ikutan. Covid lo ini, gua enggak ikut-ikutan. Senyummu membuatku bahagia, Mutia. Nenek-nenek passwordnya. Gigiku mana? Bener juga, gigiku mana gigi? Ada lagi nih, Bos, ya. Apa-apa nih, coba kita lihat. P, cari doi yang muslim. Wah, ini yang kayak gini-gini gue suka. Nyarinya yang solehah gitu. Suka ngaji, ya kan? Umur 11 atau 12 bulan. 12 bulan. FBI, FBI open up. Astagfirullah deh. Nyarinya yang 11 atau 12 bulan. Belum juga setahun udah lupa carin gitu. Angian. Astagfirullah. Tadi gue tuh salut sama yang di atas. Cari yang doi muslim suka ngaji. Kenapa yang kayak gini? Warna pink apa yang pink? Oh, ini bajunya kali ya. Eh, bentar dulu, bentar nih ya. Gue ngeliat tadi yang pertama umur 11-12 bulan. Yang ketiga ininya gede. Gimana caranya umur 11 bulan bayi gede? Wow, orang kaya. Punya Avanza. Avanza. Mukanya kayak gini, men. Udah sunat deh itu. Untuk film The Scorpion King, Dwayne Johnson memperoleh 5,5 juta dan mendaftarkan namanya di Guinness World Records karena menerima gaji tertinggi untuk peran utama pertama kali. Rizky! Rizky! Yahaha, cuma 5 juta. Miris amat jadi artis. Tigo. Rizky tolong. 5,5 juta, katanya 5 juta rupiah, Bos. Anda Rizky belajar yang namanya rupiah dan dolar itu berbeda. Iya, cowok goblok banget kebanyakan cowok di sini. Rizky, tolong lo, weh. Gimana caranya melawan corona? Siapin buff, buff apa aja bisa dipakai. Oke. Buff apa aja dipakai. Siapin mindset apa aja, mindset base layer apapun itu. Siapin itu, pakai. Nah, udah kayak gini. Oke. Pokoknya pastiin semuanya udah rapet. Rapet semuanya, ketutup semuanya. Terus jangan lupa. Ya. Terus oh. 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 Oh, Tuhan jagalah keluarga agar bisa terus. Hadiah untuk anak di surga, bangun pesantren. Ye dah, ye, ye. Ustadznya Aldi Taher. Jadi ikut-ikutan aja, gak ikut-ikutan aja. Eh, akun aku masih kamu mainin gak? Udah nih, cuma sampai mitik 2. Sorry ya, gak sampai glory. Yah, makasih ya. Ya, Bill, sama-sama. Mau mabar gak? Aku mau mabar sama cowokku. Sama cowokku. Lu udah punya cowok? Udah. Oh iya, makasih. Kapan-kapan aja ya. Gak usah, aku gak mau ganggu kamu sama cowokmu. Nabila, Nabila, tolong hargai perasaan cowok. Kalau memang lo udah punya cowok, bayar, bayar ini kerjaan lo ini. Naikin ke mitik itu capek. Salah. 1, 2, 3. Kenapa tidak pakai masker? Kenapa tidak pakai masker? Mukanya, mukanya, mukanya. Panik, panik. Di belakang emang polisi, tapi di depan dia orang goblok pakai kostum. Masker, maskermu. Di mana manusia? Maskermu mana? Panik, bos, panik. Virus COVID-19. Anda dihinggapi virus COVID-19. Anda akan dibawa ke rumah sakit. Anda akan dirawat di rumah sakit. Anda akan dirawat di rumah sakit. Dan berakhir dari kayaknya lebih serem kalau ditangkap kayak gitu ketimbang ditangkap. Widih, buset. Gede banget.
Gede banget. Apanya yang gede Bang Regi? Astagfirullah Bang Regi. Gede badannya maksudnya. Oke guys ya, kita udahan dulu record meme-nya. Kalau misal kalian suka dengan meme-meme kayak gini bisa komen di bawah. Dan udah dulu ya kali ya. Lanjut lagi besok kita bakal nge-meme lagi kalau misal kalian suka, dan coba komen di bawah apakah udah ada perkembangan dari cara gua nge-jokes atau cara gua nge-reaction, bisa komen di bawah ya. Semoga aja sudah ada perkembangan guys. Oke, udah situ aja. Bye.